Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel yang sama, Jelwis. Oke sobat semuanya, kali ini saya berada di Kota Gresik, tepatnya adalah di depan makam pahlawan ya. Tepatnya adalah di depan ini adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ya, kalau kita ke Gresik itu pastinya siapa yang enggak kenal dengan makanan khas, yaitu nasi kerawu. Terus minumnya legen. Terus kuenya apa? Buda yang sangat terkenal ini sobat ya. Ini kita sudah masuk di alun-alun sobatku ya. Alun-alun ya. Ini kelihatan ya. Oh. Alun-alun Gresik. Ini alun-alunnya seperti ini, sebelah kiri juga ada masjid. Jadi disiapkan masjid ini waktu mendekati sholat asar, Masjid Jami yang ada di Gresik sebelah kiri ini sobat ya. Oh, enak teman, adem. Nah, di depan ini adalah kantor DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, ini seperti ini sobat. Kita akan lurus muteri alun-alun. Bagaimana sih alun-alun? Wah, di sini juga ramai tempat jualan-jualan pedagang kalimah lontong balap ya. Ada pentol, ada apa saja ada. Tapi kita coba putar. Lah, di sini ada kantor, yaitu kantor pemerintahan Kabupaten Gresik di sebelah kirinya. DR Setia Budi ya. Ini sini. Nah, ini alun-alunnya pernah. Kita coba keliling muter alun-alun Kota Gresik bagaimana? Ini juga ada orang jualan lu pentol lagi ya. Mantap. Kita tak cari parkir dulu. Saya nanti tak masuk di alun-alunnya, di dalamnya seperti apa ya, keseruan yang ada di dalam itu ada apa saja ya, kita saksikan bersama sobat ya. Bagaimana ini sudah disiapkan odong-odong ya, untuk anak-anak yang sedang main di sini ya, ada odong-odong. Di dalam itu ramai sekali kelihatan. Nah, kita muter dari sini sobat. Ya, ketemu lagi Masjid Jami. Oke, kita lanjut ya sobat ya. Keberadaan yang ada di dalam alun-alun Kota Gresik ya. Asik ini untuk buat nyantai-nyantai ya. Ini juga untuk main-main anak-anak, mobil-mobilan sebangsa pembonceng ya, tapi bukan di apa, lirikan dengan listrik. Bisa mainan yang punya anak, mainan
mobil-mobilan ya. Kita coba naik ke atas ya. Ini dan itu di atas alun-alun Kota Gresik seperti ini. Sepertinya bisa untuk gedung pertemuan atau mungkin yang lainnya sobat. Ya, di sini asik. Ini saya di lantai atas ya. Kita akan jalan keliling. Ya, itu tadi menaranya Masjid Jami ya. Jadi bisa puter-puter di sini sambil olahraga ya. Apalagi kalau di pagi hari rasanya nikmat sekali nih, karena ini siang hari. Nah, jadi udara agak panas ya, sobat. Melilingi alun-alun Gresik. Ini saya ngambil gambar di atas ya, di lantai atas sambil menikmati itu, lihat sama anak-anak kecil bisa main layang-layang, sahabat. Kita lanjut. Nah, ini yang barusan saya sebutkan tadi, pendoponya di atas alun-alun tadi ya, sahabat. Nah, apa namanya ya, di tengah-tengah alun-alun bisa disebut apanya? Pendopo ya sobat ya. Bisa digunakan untuk mungkin rapat atau acara apa ya, bisa juga di situ ya. Kalau asli pendoponya ini sobat, pendopo Kabupaten Gresik ya. Ini asli. Nah ya, antara kiri dan kanan ada pohon ringin yang sangat besar sekali ya. Nah, ini pohon ringinnya. Nah, sebelah kiri juga sebelah kanan ini besar sekali. Nah, ini sobatku, selamat datang di kawasan wisata Malik Ibrahim Syekh Maulana Malik Ibrahim. Di sini nggak jauh ya sobatku ya. Nah, itu kelihatan nampak juga gapuranya di sana. Kurang lebih dari sini berapa ratus meter gitu aja ya sobat, tak tunjukkan. Dari alun-alun
Kota Gresik ya. Ini samping sudah ada selamat datang di kawasan wisata Malik Ibrahim. Sobatku semuanya, itulah gambaran-gambaran yang hasil pantauan kami, juga hasil video kami yang bisa kami sajikan yang ada di alun-alun Kota Gresik ya, Kota Pudak atau bila juga disebut kota masakan khas nasi kerabu Gresik ya. Ini yang ada di alun-alunnya seperti ini sobat ya. Ini ngambil yang sisi sebelah selatan ya. Mungkin itu sobatku semuanya yang bisa kami berikan ya. Apabila kita cara mengambil gambar kurang sempurna, kurang bagus, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi tentang jalan dan yang lainnya, ikuti terus di channel kami Jalwis. Tapi jangan lupa like, subscribe, share, dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.